Di Desa Karang Tunjang, daerah Ciamis, Jawa Barat, hiduplah sepasang suami istri bernama Aki Ambukolot dan Nini Argapiara. Sudah puluhan tahun mereka menikah, namun belum juga dikaruniai momongan. Meskipun demikian, pasangan suami istri tersebut senantiasa hidup rukun dan damai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Aki Ambukolot setiap hari menjelang malam pergi ke laut memancing ikan dan baru pulang pada keesokan harinya. Hasil tangkapannya dijual ke pasar atau ditukar dengan kebutuhan hidup lainnya. Jika hasil tangkapannya melimpah, sebagian dibuat ikan asin oleh Nini Argapiara.
Suatu sore, Aki Ambu sedang bersiap-siap untuk berangkat menuju ke laut. Namun, sore itu Aki Ambu terlihat lemas karena masuk angin. Nini Arga yang melihat keadaan suaminya berusaha menasehati agar mengurungkan niatnya. Meskipun demikian, Aki Ambu tetap bertekad berangkat ke laut karena persediaan makanan sudah habis. Dan Nini pun merelakan Aki untuk melaut. Thank you.
setibanya di tengah laut, kakek yang usianya mulai renta itu segera melemparkan kail yang telah diberi umpan ke dalam laut. Hari sudah gelap, namun belum seekor ikan pun yang menyentuh umpannya. Oleh karena itu, ia sesekali mengayuh perahunya ke tempat lain dengan harapan segera mendapatkan ikan. Tapi hingga larut malam, ia juga belum memperoleh hasil. Tak terasa, hingga hari menjelang siang, suami yang dicintainya itu tak kunjung tiba. Nini pun semakin cemas dan gelisah. Hingga sore hari, Aki Ambu belum juga pulang. Akhirnya, Nini Arga memutuskan untuk pergi mencarinya di sekitar pantai. Ia pun menyusuri pantai itu hingga larut malam. Namun, sang suami belum juga ditemukannya. Meskipun demikian, Nini tidak putus asa. Ia pun melanjutkan pencarian keesokan harinya bersama-sama dengan para warga. Akan tetapi, sudah seharian mereka mencarinya kemana-mana, namun hasilnya tetaplah nihil. Akhirnya, semua warga kembali ke perkampungan. Maka tinggallah Nini Arga seorang diri di tepi pantai, merenungi nasibnya sambil berdoa untuk mempertemukannya dengan suaminya. Rupanya, Tuhan Yang Maha Kuasa mendengar doa Nini Arga. Tidak lama setelah ia berdoa, tiba-tiba sebuah batu karang yang melambang muncul di hadapannya. Bersamaan dengan itu, Nini dikejutkan oleh suara gaib yang mengatakan bahwa batu karang yang mengambang di hadapannya adalah penjelmaan dari Aki Ambu dan tidak akan bisa
kembali hidup bersamanya. Ini Arga pun naik duduk di atas batu karang itu sambil meneteskan air matanya. Karena cinta kasih dan kesetiaannya kepada sang suami, Nini Arga pun kemudian turun dari batu karang, lalu duduk bersimpuh di hadapannya, seraya berdoa agar dirinya diubah menjadi batu karang seperti halnya Aki Ambu. Permintaan Nini Arga pun dikabulkan. Nini Arga pun menjelma menjadi batu yang menghadap ke arah batu karang perwujudan suaminya Aki Ambu. Bentuk karang itu menyerupai bentuk tubuh si Nini. Oleh masyarakat setempat, batu karang itu dinamai Karang Nini. Sedangkan batu karang penjelmaan Aki Ambu dinamai Balai Kambang, yang berarti